intro. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. MM Official, right? So today in this video, I'd like to share, I'd like to, you know, giving a tip to you. How did I learning 3 languages at the same time? Jadi di video kali ini gue bakalan membeberkan cara gue, belajar 3 bahasa dalam satu waktu gitulah intinya. So maybe it can be your motivation if you want to be get a polyglot, maybe, and being getting better on, you know, if you learning another languages like me, I think. So gimana ya gue ngebagi? Jadi kan gue ini kan pembelajar bahasa gitu. Gue kan mau jadi polyglot gitu lah. Pokoknya gue suka, you know, belajar bahasa baru gitu loh. So, gue gimana ya? And I think that when I was, you know, learning another language itu range dan juga, you know, my brain, my thought, my mind itu kayak, I feel like, you know, so confident, and I feel like gue itu orang yang, you know, apa ya, termotivasi gitulah intinya kalau gue belajar bahasa. So yeah, that was make me feel that, you know, I'm very happy to learn. So hal pertama yang lo harus lakukan ketika belajar bahasa yaitu adalah niat. Jadi kan gue itu kan belajar bahasa Inggris, Spanyol, sama yang terkenal adalah Turki. Which is gue ini kan apa ya? Kalau bahasa Inggris gue kan ya lumayan lah. Ada ya, yang perlu gue lakukan dalam menghafal banyak-banyak praktis. Kalau Spanyol sendiri yang gue lakukan itu adalah Spanyol itu sama, gue juga masih nyatuk-nyatuk itu sambil menghafal, dan gue juga listening dengan subtitle Spanyol juga sih. Tapi gue sekarang fokusnya ke subtitle Spanyolnya. Biasanya kan gue kalau nonton video Spanyol gitu kan, bahasa Spanyol kan, gue cenderung fokus ke subtitle Inggrisnya. Tapi sekarang gue udah ke subtitle Spanyol, jadi udah perkembangan. Nah, kalau Turki sendiri gue masih, you know, translate lawan in Inggris. Soalnya gue itu masih bingung coy, masih pemula gitu. Jadi harus banyak, kalau bahasa itu yang harus lo lakukan adalah mencatat vocabulary, bahan-bahannya, terus artiannya. Jadi menerjemahkan itu adalah kunci salah satu untuk, you know, menghafal bahasa. Jadi ya itu sih. Jadi yang apa sih tips pertama tadi ya? Niat, of course. Lo itu niat lo apa lo belajar? Karena gue dengan belajar bahasa itu membuka resiko lo untuk mengetahui yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi open range of my, you know, mindset to see, to open the globe. Jadi ya gitu. Kenapa gue belajar bahasa? Dan juga, you know, dengan bahasa itu gue bisa kenalan, dan contohnya kenalan gue kan punya teman-teman dari orang Spanyol, namanya Sergio. Halo Sergio, gila, nice to meet you. Jadi jadi gue itu kan waktu belajar Spanyol sama Sergio, kadang gue juga suka video call sama dia untuk, you know, sekedar percakapan bahasa Spanyol itu lagi terbelit gitu sih. Kalau Inggris udah bisa lah, kalau Inggris dah. Kalau Turki sendiri, gue juga banyak teman dari Turki yang mana baik-baik banget coy, sumpah.
gak bohong dengan orang lain itu baik. That's why alasan gue untuk mencoba untuk belajar bahasa. Soalnya Inggris, Spanyol itu kan kayak apa ya, bahasanya ada di Eropa. Terus gue juga mikir gue pengen belajar bahasa yang ada di Asia gitu. Apa terus gue mikir gue kan suka, you know, apa yang suka culture, suka negara Turki, dan gue suka orang-orang putih. So that's why I learn Turkish. Terus juga you know, dengan itu otak gue itu apa ya, menjadi lebih kan apa ya, lebih berproses untuk lebih meningkatkan daya cerdas kayak. Soalnya kalau belajar bahasa itu menyenangkan deh menurut gue gitu. Gue suka nyatet-nyatet gitu sih. Yes. Jadi hal pertama adalah niat, terus catat. Terus yang ketiga adalah menyaksikan banyak video. Yes, listening, terutama listening. Listening dengan orang native speaker asli gitu. Contohnya gue kan bahasa Inggris, gue suka native speaker yang which is I'm learning which is English. Terus juga Spanyol, gue kalau Spanyol cenderung ke native speakernya dari Amerika Latin. Ya, soalnya lebih paham. Soalnya kalau gue Spanyol Amerika dan Turki sendiri, gue juga ada beberapa video dialog percakapan Turki. Jadi hal yang pertama adalah listening and watching a lot of video and what languages do you learn. And then oh, gue bakal ngasih tips tahapan-tahapan gimana gue belajar 3 bahasa, yaitu bahasa Spanyol dan Turki, right? Jadi kalau Inggris sendiri kan gue ya bisa dibilang jago kan ya, makanya bisa dibilang jago sih. Dan juga gue sendiri kan apa namanya, kalau Inggris sendiri gue lebih ke fokuskan ke conversationnya yang tidak secara gitu, jadi gak apa ya, kayak serious gitu sih. Kalau gue juga vocab kan sering juga lupa, jadi ya lebih mempertahankan conversation-nya dengan melihat series TV, series yang mana series TV yang waktu itu gua nonton yaitu Friends, itu dari Amerika, lucu banget ya kan. Dan ini sekarang Is English, yang mana ada percakapan conversation itu. Ya itu sih kalau Inggris lebih kecenderung untuk menonjol apa percakapan, grammar masih standar. Nah kalau Spanyol sendiri sama, yaitu gue juga menyaksikan video, yang mana video yang gue apa namanya, yang gue lihat yaitu percakapan, terus juga apa namanya percakapan, terus juga menerangkan grammar, vocab gitu. Tapi masih apa ya, standar gitu kan, masih ada subtitle Spanyolnya. Nah itu gue berani, biasanya kan ada subtitle Inggrisnya. Sekarang beda subtitle Inggris, jadi subtitle yang gue lihat itu subtitle Spanyolnya untuk lebih paham gitu. Jadi untuk mempertajam general listening gue gitu, untuk mempertajam pemahaman gue tentang bahasa Spanyol. Nah kalau Turki sendiri ya masih nyatuh gini sih, masih nyatuh vokat ya. Gue translate that one, translate si that one, gue transit sih, dan gue transit ke Inggris. Soalnya kalau ke Indonesia itu jujur gue bingung gitu loh, apa ya, untuk maksudnya kan kalau di Inggris sama Turki kan itu kan ada bahasanya itu kan ada grammar, grammarnya ada tense gitu kan. Jadi Inggris, Turki sama Spanyol itu punya tenses, kayaknya kalau di Indonesia kan gak ada. Jadi gue bingung gitu gimana belajar yang tepat, makanya gue transit ke Indonesia gitu sih. Jadi ya memudahkan gue lah kalau ke Inggris. Kalau ke Indonesia masih bingung, masanya kalau ada tenses 3 bahasa Inggris, Turki sama Spanyol itu kan ada tenses. Memudahkan, kenapa gue translate that one in English. And ya, dan juga
itulah pertama niat. Pertama adalah niat. Mencatat vocab sama menyaksikan video sama practice with native speaker. Sekarang gue juga praktek native speaker talking tapi masih tahap beginner banget awal. Nah, belajar bahasa Turki jadi ya ntar aja kalau gue udah hafal beberapa phrases kosakata di bahasa Turki itu sih. So ya dan juga apa ya itu sih dengan belajar bahasa itu kayak apa ya menyenangkan deh gue gitu bisa dapat teman dari berbagai luar negara, terus ya bahasa itu kan buka open gue untuk ya suatu saat traveling maybe atau ya, bekerja di suatu negara atau buka diri gue untuk mengetahui semua negara ya. That's it. Target gua tuh paling enggak speak properly in three languages. English, Spanish, and Turkish. Juga memahami gitu listening. Makanya yang mempertahankan yaitu speak listening dulu. Kalau percakapan ntar gua pas. So ya, yeah, buat kalian untuk belajar bahasa itu pastinya menyenangkan nih. Keep spirit to learning other languages and yeah, because of that one you can find out that learning another language is such a magnificent and amazing. You can find out that learning another language can open the globe, open your mind, and open your thought, of course. Yeah, itu kalian juga. Jadi lebih kelihatan cool. Terus membuat kalian terpandang gitu loh. Kalian kalau belajar bahasa itu kan, wow, keren banget lu bisa bahasa berapa. Gitu sih. That's why I'm learning. Dan motivasi belajar bahasa yaitu menjelajah belum belajar tapi ya to getting a new friend a new new life gitu. Nah ya, at the end of the video semoga kalian termotivasi and yeah, have a great day and see you in the next video.